tiga rumah mewah di klaster Dallas, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten digerebek polisi pada Jumat 26 April 2024. Rumah tersebut disulap menjadi markas operator judi online yang dikelola oleh 11 orang pelaku. Para pelaku mengelola bisnis judi online bernama Cuaca77 dengan website cuaca77.com. Di website tersebut terdapat berbagai jenis permainan judi online, tak terkecuali sabung ayam. Selama 4 bulan beroperasi sejak awal tahun 2024, para pelaku telah meraup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Terhadap suatu rumah yang mana TKP-nya ini berada di klaster Dallas nomor 9, Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aksinya antara lain bahwa para pelaku ini melakukan perjudian secara online dengan menggunakan website yang bernama Cuaca77 dengan link http://cuaca77.com yang menawarkan beberapa jenis permainan judi antara lain slot, kemudian sport, live casino, tembak ikan, lotre ataupun togel, e-games, dan sabung ayam dengan menggunakan platform pembayaran baik itu melalui rekening perbankan maupun menggunakan e-wallet dana untuk melakukan deposit agar dapat memainkan dan mengoperasikan perjudian online tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kronologis daripada penangkapan dan penindakan yang dilakukan oleh Subdit Resmob beserta tim, bahwa berdasarkan hasil rangkaian kegiatan patroli siber yang dilakukan secara mendalam oleh tim penyidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 2024, jadi penyidikan dan dengan melakukan patroli siber ini kita lakukan kurang lebih sekitar 20 hari sampai dengan kita mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, tim penyidik berhasil menemukan website judi online yang dinamakan Cuaca77 dengan link yang menawarkan beberapa permainan judi online. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.